19.30 harusnya oke kita mulai aja ya yang lelet biar lelet oke terima kasih kehadirannya teman-teman semua ini kita di sesi berapa ini? 10 kalau gak salah ya Ses sesi 10 judulnya kita perintah ketiga jadi kita nanti akan berselang-seling perintah materi yang yang continue ya lanjut dengan perintah kedua karena di kita nanti di materi pelepasan kan banyak sekali materi perintah kedua sebenarnya jadi Tuhan lain Tuhan lain Tuhan lain nah kemarin kita bahas LOA nah kita urutkan kembali ke kurikulum yang yang urut ya dari perintah ketiga nah kita nanti akan membahas eh, ini mirip dengan video saya di, di YouTube ya tapi akan saya jelaskan secara langsung kepada teman-teman dan juga supaya kita tahu gitu tadi misalnya kita nanti belajar sejarah nama Yahweh, jadi siapa yang menyebut nama Yahweh, terus sumbernya dari mana, kamusnya itu dari mana, terus kenapa eh, apa namanya itu kan ada vokal kan Yahweh berarti kan AE ya AE kenapa AE dan gitu gitu nanti kalau penjelasan alternatif bisa langsung ambil di YouTube tapi saya rasa di sini kita akan lebih bisa interaktif, jadi mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas daripada materi yang sudah saya siapkan, saya rasa gitu. Oke, saya akan melakukan sharing screen. Sharing screen dari tab saya. Seluruh layar aja deh. Seluruh layar supaya bisa di-zoom. Oke ya, bisa lihat ini ya. Bisa lihat? Ya, kalau di zoom, Control M. Ya. Nah, ini di, kalau pengen baca, di ET donat makna etimologi dan bunyi. Terus, di sini ada contoh sampel di Youtube. Saya kasih link, jadi juga di play ini. Terus nah, nah ini yang 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 atas ini materi lengkap ya. Kemudian yang bawah itu cuman semenit, lain itu singkatan eh pokoknya singkatan, materi singkat. Jadi kenapa kita ET menggunakan nama Yehuwah gitu? Karena ada ini salah satu video dari Andi, dia dari eh, ya kayaknya dari MC ya dia dapatnya. Dapat video isinya adalah bagaimana bunyinya. Nah, kita akan coba play ya. Semoga lancar. Salam alehem, sahabat. Salam kali ini kita akan membahas sedikit tentang bunyi nama suci, dan saya akan memberikan bukti bagaimana orang Yahudi membaca nama suci atau mengucapkannya. Di dalam uh, area, ya, area bayar suci atau bekas bayar suci, yaitu di depan tembok ratapan, tembok barat. Jadi, orang Yahudi punya aturan: tetap kere, jadi apa yang ditulis bacanya beda, tetapi di di dalam area tembok ratapan atau area bayar suci, mereka mengucapkan sesuai apa yang tertulis jadi tidak lagi di, dibedakan nah itu ada aturan namanya uh, aturan rabinik, aturan di talmudnya atau oral torah ya jadi, uh, tradisi pengucapan istilahnya begitu jadi kita akan lihat dari siakarya 14.9 dan itu dimasukkan di dalam sidur atau liturgi ibadah Yahudi di Bait Suci Silakan menyimak dan semoga bisa memberi pencerahan Amin. Silakan disimak ya. Nah, ini kelihatan nggak ini? Ini saya kutip dari. Jadi bayam hahu yih yeh yehoah Ekhad. usemo Ekhad. Nanti kita baca yang paling kanan itu kan bayom ya jadi ada bed ada itu kan ada titik atas kan berarti kan uh, sorry di garis bawah itu kan a ya riba kemudian ada yot titik atas berarti o bayom di hari ya nah, ha, nah itu di kalimat e eh, sorry kata kedua ada hahu h ha, di garis bawah itu kan h AA maksudnya. Terus H ada depannya ada waf, ada titik tengah itu U. Hahu. Alefnya nggak dibaca. Nah, yih ya. Jadi di situ ada yih ya, yehowah Jadi ada ininya apa namanya? Ada titik atas itu berarti kan O. Terus yang wafnya atau W-nya ada A-nya. Jadi A, apa A pendek ya itu ya. Kalau yang garis itu agak, agak panjang, kalau yang ini agak pendek. Nah itu, jadi di kalangan Yahudi sendiri, kalau apa namanya, kalau di tembok ratapan dia mengucapkan itu, itu ada itu ada liturginya. Dia tidak mengucapkan Yahweh, dia tidak mengucapkan Yehuah atau yang lain, tapi dia mengucapkan Yehuah. Memang agak cepat sih, jadi kalau mau mendengarkan harus Nanti aneh ya dibuka YouTube-nya dibaca pelan-pelan. Karena ini sangat cepat cara ininya, cara mengucapkannya. Nah, itu memang cepat banget jadi harus agak di di apa istilahnya? Di Uh, di pos-pos sedikit-lah intinya begitu karena cepat banget mengucapkannya Tapi dari itu jelas itu dia mengucapkan yahwahnya jelas itu. Ya itu itu bukti dari dari data mentah ya artinya orang Yahudi punya sidur punya liturgi yang mengucapkan Yahwah itu itu jelas. Jadi walaupun siapapun yang ngomong terus kalau namanya Yahweh tapi faktanya ini fakta modern ya. Faktanya di era sekarang orang Yahudi di tembok ratapan mengucapkannya bukan Yahweh, gitu. tapi Yehoah, gitu Jadi kalau ada yang ngomong namanya Yahweh itu dari mana? Nah, itu. itu agak sulit di, dipertanggungjawabkan karena Yahudi sekarang ngomongnya bukan Yahweh, tapi Yehowa itu ada di ini tembok ratapan dan kebetulan ada rekamannya. Oke, saya lanjutkan. Nah, kemudian ini, ini kelihatan nggak ya ini di Tanak atau di Masoret itu ada beberapa variasi penulisan YHWH. Jadi kalau bicara apa namanya eh, vokal, memang ada banyak variasi. Jadi misalnya di angka 789 yang ini itu tidak ada depannya. Nah, di Masoret saya ulangi, di Masoret ada beberapa variasi penulisan. Jadi tidak tunggal. Ada 6828 kali penulisan nama YHWH tetragrammaton dengan nikot atau tanda baca yang berbeda-beda. Jadi, paling banyak adalah pakai H ya. Eh, ada J. Jadi, itu yang ketiga. Itu kan ada titik dua. Itu kan sefa. Berarti Y. Y. Terus ada A. Berarti kan Y. Wah. Itu paling banyak. Jadi, penulisan paling banyak adalah Y. Wah. Jadi, antara H dan Wah tidak ada vokal. Jadi, Y. Wah. Terus nomor dua adalah 789 kali. Itu di tidak uh, ada sefanya, berarti hanya ada a nya saja. Jadi y nya tidak tahu cara bacanya, tidak dijelaskan. Jadi, tapi yang yang paling jelas adalah a nya tetap, wah nya tetap. Terus yang ketiga itu yang e ya. Jadi yih yih w yih Nah dari ini semua tidak ada Yahweh nah, itu yang yang makanya jadi pertanyaan saya yang ada adalah saya baca total aja ya ada Y hanya nggak dibaca di wah gitu ya terus ada yang Y tanpa jeda tanpa tanda baca terus "wah" ada ada enam kali jadi yang wah ada titik atas tuh enam kali ya wah nah, gitu. terus yang jih w itu 269 ya w dua kali yohwah wah satu kali Yehovah 4 6 kali, Yehove 3 2 kali, Yehove 1 kali, YHV 1 kali, Yahwah 1 kali. Yifahah nah, itu ada hanya malah. Satu kali terus Yeh, Yeh, Yeh Vh, itu satu kali. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Kira-kira 13 variasi ini yang menulis adalah Uriel Ben Mordekai. Kalau yang pengen tahu tanya ke Rabi Uriel Ben Mordekai. Itu. E, jadi di masyarakat sendiri ada beberapa variasi penulisan. Jadi kalau kita ngomong yang benar yang mana bebas. Kalau memakai salah satu ya mau pakai jehwah silahkan mau pakai yehowah silakan, yang enam kali itu baris dua yehowah boleh Yahweh boleh yohwah boleh silahkan kalau dari tes kan kita tidak bisa nyalakan tes karena kita yang punyanya ini gitu ya terserah gitu. tetapi kan dari sisi prinsipnya adalah konsonannya sama tidak ada konsonan yang berbeda karena konsonannya sama maka artinya sama yang membedakan hanya bunyi Nah, karena bunyinya ada banyak sekali belasan gitu, ya silakan mau pakai yang mana. Tapi yang jelas tidak ada Yahweh di sini. Itu yang menarik. Adanya Yahwah malah, Yahwah ada, Yahweh ada, tapi Yahweh enggak ada. Nah itu. Nah makanya kemarin di materi ini saya jelaskan bahwa kita menggunakan yang namanya rekonstruksi. Oke, Oke itu itu bukti ya, Jadi yang Masoret tidak ada nama Yahweh sejauh ini saya temukan memang belum ketemu ya kalau ada Yahweh kalau ada mungkin beliau-beliau yang menyebut nama Yahweh disuruh membuktikan nah di sini saya menggunakan contoh ini saya copy dari kejadian 2 ayat 4 bentar ada yang masuk oke nah di sini saya menggunakan uh, masoret dari kejadian 2 ayat 4 di sini ada penggunaan Yehuwah. Jadi kalau kalian perhatikan ada setelah Yod ada titik 2. Itu kan Y. Terus H, ada o di atas itu berarti ho terus wafnya ada a ya kayak t itu arti dibaca a nah yehua gitu ya ini bukti dari ini saya ambil dari Yosef Ben Kayim kalau nggak salah kalau nggak salah ya nanti saya cek lagi jadi dia masoret yang membuat dari bible.co.uk